Assalamualaikum teman-teman semua, Busid Mania. Jumpa kembali di channel Berkah Jahit dan Bus Simulator Indonesia. Semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan video kali ini saya akan coba mereview OBB P4.0.4 terbaru Hino RM280 Euro ETS 2 ya teman-teman. Dan sumber OBB Busin ini dari channelnya Raja Buat 95 teman-teman ya. Oke, langsung saja ke garasi dulu ya. Nah, ini sudah masuk di garasi ya teman-teman, dan penampakan garasinya seperti ini ya. Garasinya mewah sekali teman-teman ya. OBB Hino RM280 Euro 4 ETS 2 ya. Dan sekarang mas busnya ya. Nah, ini Arjuna XHD teman-teman ya, sudah dirombak menjadi JB3 ya. Ini Arjuna XHD sudah dirombak menjadi JB3, dan ada running checknya juga, strobo tumpuknya teman-teman ya. Ini sudah langsung dirombak ya, jadi tidak ada pemasangan atau tidak ada romakan lagi, karena ini langsung dari OBB nya ya. Strobonya juga langsung terpasang. Coba lihat bus lainnya. Dan ini JB1 ya, Yudhistira HD, sudah terpasang strobo juga. Terus ada lampu kolongnya juga ya teman-teman, dan di atas bannya juga menyala. Sekarang bagian belakangnya juga ini ya, sudah terpasang strobo. Dan untuk winglet bagian atas saya pasang sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang bus nomor 2. Nah, ini adalah JB2 Tronton, sama sudah terpasang lampu kolong ya, dan juga strobo, dan juga ada running stack-nya. Bagian belakang juga sama ya teman-teman ya. Sekarang nomor 3. Nah, ini JB3 juga sama teman-teman ya, sudah terpasang lampu kolong dan juga strobonya. Cuman untuk JB3 running text-nya tidak ada teman-teman ya. Jadi running text-nya ada di JB1, JB2 Tronton, dan juga Arjuna XHD ya teman-teman. Sekarang lihat lagi. Dan ini untuk bis tingkat atau Bima Sena, ini kayaknya ini cuma di pelaknya saja teman-teman ya, sedikit ada romakan di pelak kayaknya ya. Sekarang Serikandi SHD masih seperti biasa ya teman-teman. Ini untuk Serikandi masih seperti biasa. Sekarang untuk, nah ini untuk Arjuna SHD ya, sudah terpasang running stack dan juga strobo ya. Jadi untuk strobonya itu ada di JB1, JB2 Tronton, dan Arjuna XHD ya untuk running stack. Sedangkan untuk lampu kolongnya ada di JB1, JB2, dan JB3 ya. Sekarang coba lihat ke bagian sopirnya ya. Lihat ke bagian sopir dibeli. Nah, misalkan ini. Nah, ini harus dibeli ya teman-teman untuk bagian sopir. Sekarang keluar lagi. Sekarang untuk bagian toko, apakah ada perubahan di toko ya? Toko ini JB1, JB2, JB3, Adewa. Nah, artinya sudah dirombak ya untuk di toko Kandi, Bima Sena, Rikandi, dan untuk di toko tidak ada penambahan bus ya teman-teman. Sekarang keluar lagi. Sekarang untuk mod ya. Nah, untuk mod bisa ya teman-teman, tinggal pilih saja di sini untuk mod. Nah, gunakan folder ini, izinkan.
ini untuk mod bisa dipasang mod ya teman-teman ya. Sekarang untuk mabar, coba cek untuk mabar. Nah, untuk mabar juga bisa teman-teman ya, tinggal oke, bayar 40.000 ya. Sekarang saya batalkan, kembali lagi. Nah, untuk romakan lainnya seperti winglet dan robo lainnya teman-teman tinggal modif saja sendiri ya, karena ini sudah diromak jadi tinggal pakai saja ya. Kalau ada mau ditambah silahkan teman-teman tambahkan saja ya. Coba saya akan lihat di bagian sini apakah bisa dalam ya. Coba di sini saya beli nomor 4 ya, bayar oke. Nah, berarti tidak ada perubahan ya teman-teman untuk strobo ini. Jadi apalagi ya teman-teman, coba ke garasi lagi. Untuk winglet, winglet seperti biasa ya. Nah, ini sama seperti biasa untuk winglet. Untuk winglet sama ya teman-teman ya. Nah, untuk winglet yang atas, nah ini bisa ini ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Dan untuk bagian sini juga tinggal disesuaikan saja ya teman-teman, tinggal dibeli ya. Teman-teman tinggal belanja saja ya. Ini sudah keren sekali, sudah ada lampu kolongnya teman-teman ya. Untuk OBB RM280 Hino RM280 ya teman-teman. Oke, sekarang coba ke luar garasi ya. Ini sudah tahu ya isi di dalam busnya seperti ini ya. Ini keren sekali teman-teman, pokoknya mantap dah OBB ini ya. Oke, sekarang coba ke ngelayap ya. Nah, coba saya masuk ke pengaturan ya, visual. Nah, di sini ada untuk mode malamnya enggak ada ya teman-teman ya. Penumpang, tekstur, jarak pandang, coba saya jauh ya. Jarak pandang, kualitas grafik terbaik ya. Oke, saya untuk ini untuk tampilan FPS aktif. Coba ke lainnya. Mode transisi manual, kecepatan, kepadatan lalu lintas tinggi, coba tinggi ya. Udah oke. Nah, ini hujan teman-teman ya. Coba nyalakan. Nah, ini teman-teman ya, keren sekali ini JB1 nya sudah mantap teman-teman, tinggal pasang di perinya saja ya. Untuk lampunya, nah ini terang sekali lampunya, mantap teman-teman ya. Keren pokoknya ini OBB RM Hino 280. Dan untuk grafiknya HD teman-teman ya. Ini jarak pandangnya jauh sekali teman-teman nih. Ya, ini jauh sekali nih jarak pandangnya.
Untuk teksturnya juga ada seperti aslinya, ini mantap sekali nih OBD ini teman-teman ya. Coba saya pengaturan lagi, pengaturan setir. Untuk setir saya biasa pakai ini ya, banyak keren ini teman-teman ya OBD ini ya. Nah untuk bagian dalam, untuk wiper normal ya, pokoknya mantap nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk tail OLED saya coba apakah ada perubahan. Apakah ada perubahan untuk tail OLED? Oh ini tail OLED-nya ada perubahan teman-teman ya. Bayar gratis ternyata ini teman-teman. Oke lanjut. Oh sudah tidak hujan teman-teman, nyala matikan. Wih berhenti di situ, wih. Sekarang untuk tail OLED 2 coba teman-teman. Oh tail OLED 2 seperti ini ya klakson. Sekarang klakson 3. Nah, klakson 3 seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kali ini, review singkat tentang OBB Hino RM280 ya. Yang mau download silahkan kunjungi videonya dari Raja Bot, linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke terima kasih teman-teman, sekian dulu, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.